I scroll down the Insta page, saw a picture that I didn't wanna see. He had his hand around your waist and a smile on your face like the way you look at me. It's only 8 months ago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, jadi kita ada di Bogor. Yes, Bogor. Jadi ODGJ Pawarsan yang kita temuin di Karawang. Betul. Yang memiliki penyakit gajah, kaki gajah. Betul, lebih tepatnya kaki gajah. Buat kalian yang lupa sama Pawarsan, ini videonya. You don't feel the same, wondering when it changed. Did you come to play my baby? Yuk, Pak, Pak Balong. Yuk, tuh banyak semut. Beli makan yuk. Ya Allah, kakinya, ya Allah Akbar. Udah gak ada siapa-siapa, kasihan. Oh, ada siapa-siapa, Bu? Iya, bapaknya meninggal di laut. Oh, bapaknya meninggal di laut. Bapaknya meninggal pulang dari Arab. Udah gak ada siapa-siapa. Oke okay guys, jadi itu video dari Pawarsan ya. Iya betul. Nah jadi kita bawa ke RS di Bogor ya, kurang lebih satu minggu lebih lah. Kita rawat di sini dan ternyata divonis kata dokter tuh punya penyakit kaki gajah dan itu menular ya guys. Dan memiliki cacing filaria. Cacing filaria? Cacing filaria itu cacing apa? Oh ya, cacingnya tuh ada 3 macam spesies yang aku baca di Google ya guys. Jadi aku juga belum tahu banget ya. Buat kalian nanti yang penasaran, cek Google deh. Ya kayak gitu guys. Jadi ini gak bisa disatuin sama apa namanya, orang-orang banyak kali ya. Ya betul, karena kan menular. Nah kata dokter juga gak ada kejiwaan. Kejiwaannya normal? Betul, kejiwaannya normal aja. Kejiwaannya normal. Ya makanya ini kita juga takut kan penyakit menular. Kita taruh di yayasan juga takut guys. Ini kan banyak orang, rame kan di yayasan. Ya kalau kita taruh yayasan takutnya menjadi malah menular. Untuk ke yang lain. Yang gak kena jadi kena. Nanti habis dari RS ini langsung kita balikin lagi ke rumah saudaranya ya. Karena kan kemarin yang awal-awal kita nemu itu kita nemunya di jalan ya, dicari sama orang yang infoin ke admin ya. Yes betul, tapi kita temuin keluarganya tuh acuh. Kayak ya udah gitu, terserah mau dibawa kemana kek. Jadi kita bingung kan, maksudnya kan ini ada keluarganya tapi nggak mau peduli gitu sama saudaranya yang terlantar di jalan gitu. Karena kan juga yang terakhir malam-malam yang sama saya di sini nih, yang saya tungguin pengen masuk, dia tuh sempat teriak-teriak kayak kegatalan gitu. Jadi semuanya nih kayak digaruk-garuk. Pokoknya dia kayak rasa gatal-gatal gitu. Dia kalau suka sakit gitu suka teriak soalnya. Iya kan, karena itu yang nganter Ezi sama Pak Dar ya. Jadi Ezi tahu gimana perkembangan si Pawarsan ini sebelum masuk RS ya Zi. Iya ya, jadi udah kesian banget deh kondisinya. Betul, kesian. Juga itu udah stadium 3 guys. Stadium 3 berarti udah gak bisa diapa-apain lagi. Kata dokter. Ya dokter juga udah pasrah juga gitu. Jiwanya juga waras kan? Waras, normal. Kita nyambung gitu nyambung. Ya? Kan kita kan yang awal-awal kan dia mungkin ODGJ ya. Makanya kita kesini kan biar sehat lagi, pulih lagi. Nggak taunya kita ditelepon lagi, divonis bahwa Pawarsan ini nggak ada kejiwaannya. Tuh. Ya. Kayak dari ini kita diinfoin sama pihak RS, disuruh jemput Pawarsan, dan akhirnya hari ini kita jemput, dan selanjutnya kita bawa ke keluarganya. Dan buat kalian yang mau penasaran, ikutin terus.
Okay, guys. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita udah bersama Pak Warsan. Halo Pak Warsan, masih ingat sama saya nggak? Masih ingat sama saya nggak? Enggak. Nah, enggak ingat. Yang pernah mandiin Bapak. Ingat nggak? Yang ngebersihin Bapak. Oh, ingat. Ingat. Oh, okay. Siapa namanya? Ezi. Siapa? Pak Egi. Nah, benar. Egi, oke. Okay. Gimana kabarnya sekarang Pak Warsan? Kabarnya sakit. Apanya yang sakit? Ini nih. Belakangnya? Iya. Kenapa? Sakit. Kakinya gimana? Masih sakit nggak? Masih. Masih? Masih sakit. Gimana tinggal di rumah sakit? Enak nggak? Enak. Enak, banyak teman ya? Banyak perawat ya? Mau tinggal di sana lagi, Kak? Iya, mau tinggal di sana lagi lah. Emang kenapa? Emang kenapa? Hah? Kenapa pengen tinggal di sana? Sakit sih tubuhnya ininya. Masih mau dirawat sama dokter? Sakit. Ya, coba mana? Ada kertasnya juga kan? Iya, betul. Ini ada hasil ronsennya. Coba dibuka. Tuh, belakangnya ya, Pak ya? Tulang belakangnya bermasalah ya, Pak. Berarti Bapak juga selain kaki, di belakang juga ada yang sakit ya? Iya. Dari kapan, Pak? Hah? Dari kapan sakit di belakangnya? Dari 3 hari. 3 hari yang lalu? Oke. Nah, ini juga ada bukti bahwa Pak Warsan pernah dirawat di daerah Bogor juga ya, Zee? Iya, Bogor. Jadi kita taruh di rumah sakit Bogor, terus dipindahin lagi ke Ulfa. Biologi. Ke daerah Bogor lagi. Di pengobatannya pokoknya tadi dipindahin misalnya dari rumah sakit satu ke rumah sakit lainnya. Iya, betul. Biar lebih jelas nih. Betul. Nah, jadi kan tadi maaf ya guys, kita gak bisa ngerekam karena kita harus mematuhi attitude yang ada di sana. Jadi kata dokter itu Dinkes sempat memeriksa Pak Warsan, dan tapi Dinkes sudah nyerah gitu karena gak ada obatnya guys, paling cuma buat penyembuhan kulitnya aja biar gak lembab, karena udah stadium 3. Ya. Udah stadium 3. Nah, terus kata dokter kan juga kalau buat masalah kaki, kakinya udah gak akan sembuh ya Pak ya? Kaki Pak Warsan ya, yang gede itu ya? Iya. Tapi gak sakit Pak ya? Sakit. Sakit. Karena tau gak Bapak, di dalamnya ada cacing. Ada cacing filaria di kaki Bapak. Tapi gak apa-apa. Gak apa-apa sih, Pak. Kan obat, dokter juga udah kasih obat. Obat Pak Warsan. Itu diminum ya. Ayo. Bapak juga dikasih tahu kan gimana cara pakainya? Cara pakai apa nih? Pakai cara obat. Oh, minum obat. Iya, oke, ini juga salepnya. Oke. Okay. Yes. Cara pakai salepnya gimana? Nah, kalau yang ini sehari sekali, kalau ini 2 kali. Tahu kan caranya gimana? Sama dokter udah dikasih tahu kan? Dioles-oles aja. Oke. Jadi kita ngobati pemasan tuh biar mendingan aja ya, biar pemasan membaik kan. Kalau yang kemarin kan belum, sebelum kita datang, Bapak belum pernah berobat ya Pak ya? Belum. Belum sama sekali. Oh guys, oke, makanya alhamdulillahirrahmanirrahim kita sempat berobatin Pak Warsan. Iya, di rumah sakit Bogor ini. Ya, semoga Pak Warsan nanti lebih membaik ya Pak ya, setelah dari rumah sakit ini. Nah guys, jadi kan sempat kita open donasi untuk Pak Warsan. Nah, tapi karena ini penyakitnya bukan penyakit ODGJ, jadi kita harus membiayai Pak Warsan. Akhirnya uang donasi kita alihkan untuk pengobatan Pak Warsan, guys. Jadi Pak Warsan di rumah sakit kurang lebih seminggu lebih, hampir betul, 2 minggu dah. Hampir 2 minggu guys di rumah sakit. Dan alhamdulillah sih membaik, itu udah enggak terlalu apa namanya? Berair ya. Kakinya. Enggak, kalau kemarin kan keadaannya kan kayak masih menyenyi gitu. Nah, menyenyi. Nah, tapi alhamdulillah kakinya sekarang udah membaik. Udah membaik, guys. Udah kering, guys, kondisi kakinya sekarang.
Tapi Pak Warsan udah nggak garuk-garuk lagi, Pak. Ah. Kemarin kan yang malam-malam yang sama saya kan sempat garuk-garuk tuh, kata Bapak yang sakit masih begitu juga nggak? Masih garuk-garuk. Masih garuk-garuk. Iya, masih garuk-garuk. Emang kalau lagi sakit, sakit banget ya, Pak? Sakit. Ya. Nah, Pak, kita mau OTW ke rumah Bapak. Kita balik lagi ya ke keluarga Bapak ya. Iya. Iya, mau pulang? Iya. Ke Kerawang sana ya. Hmm. Rumahnya tahu? Rumahnya tahu? Enggak tahu. Enggak tahu. Ya, nanti ditunjukin orang relawan yang kemarin ngasih tua kita ya. Jadi ini kita mau OTW langsung ke rumah Bapak Warsan. Iya, dari Bogor langsung ke Kerawang. Kerawang. Ya. Buat nganteri Pak Warsan. Betul. Kita juga ada janjian kok, Pak, nanti tinggal ketemu aja sama orang rumah Bapak ya. Nanti Bapak baik-baik di sana ya. Katanya Bapak sempat diasingin juga ya, Pak, sama warga sekitar sana, apa enggak? Hah? Diasingin apa enggak sama warga sekitar dihindarin. Sana? Dihindarin. Dihindarin? Sama warga sana? Iya. Misalnya, kenapa? Misalnya gimana, Pak? Enggak ada keluarganya sih. Karena udah enggak peduli ya, Pak? Semoga nih keluarga yang nonton mau peduli sama Pak Warsan, karena Pak Warsan butuh support dari keluarga, support untuk sistem dari keluarga ya, penyakitnya ini. Ya, walaupun dia stadium akhir, tapi kita nggak boleh putus asa. Masih ada kesempatan untuk menyembuhkannya. Betul. Yaudah guys, ikutin terus karena kita mau OTW Karawang, takut kesorean. Ya guys. The train's passing by our bedroom window. It feels like the writing's on the wall. You try your best to reassure me, but lately I don't believe you at all. It takes time to build up some. Nah, oke okay guys, alhamdulillah kita udah sampai di Kerawang ya. Betul. Nah, kita mau antar Bapak ya. Iya. Jadi berhubung jembatannya lagi diperbaiki, maka kita harus jalan. Guys. Nah, ini ada kendala sedikit ya. Mungkin kurang lebih 5 kilo. Enggak apa-apa. 5 kilo kita jalan ya. Penting bareng-bareng. Antri bapaknya ini. Betul. Pak, udah siap kan ketemu keluarga? Hah? Siap belum ketemu keluarga? Belum ketemu. Ya, mau ketemu keluarga enggak? Hah? Mau ketemu keluarga enggak? Mau ketemu iya. Mau ketemu. Yaudah guys, kita langsung aja yuk. Oh, temui keluarganya. Betul, semoga mau menerima ya. Oke, amin. Oke guys, ikutin terus. Gak apa-apa jalan. JJSS. Gak apa-apa. Nah ini relawannya. Oh, hey, Bu. Tapi jalan lumayan jauh, Pak. Jauh. Jauh, gimana ya? Naik motor kali ya? Iya. Oh. Di rapid, maksudnya tuh diangkut satu-satu apa gimana? Juga digantian aja kali ya? Iya. Mau gitu jauh ya sih, udah? Juga digantian aja. Iya. Mau siapa dulu? Kamu? Ini aja dulu. Bapaknya dulu? Ya udah. Pak, naik Pak. Hah? Naik. Oh, Bapak naik, Rak. Ya, jadi Bapaknya naik karena kasihan ya. Munduran, Pak, munduran. Nah, iya. Bapaknya kasihan, nggak lumayan jauh ya, Bu, ya? Iya, jauh. Bapak jalan duluan ya, Pak, ya. Hati-hati ya, Pak, ya. Jadi, Pak. Kita ketemu di sana. Keluarga yang kemarin ya? Iya, keluarga yang kemarin. Soalnya keluarga yang lain jauh, harus jauh, ke sana. Ya, itu. Jalannya juga jembatan jauh. Alhamdulillah tadi kita udah diantar jemput sama Kak Ira ya. Iya, alhamdulillah ini baik banget relawan kita yang di Karawang. Iya. Jadi keluarganya emang di sini nggak pada peduli ya, Bu ya? Iya. Dibilang peduli sih gimana ya? Ya namanya juga kan orangnya kan kayak gitu, sakit. Ya keluarganya juga kayaknya mah pada jijik gitu. Ya kalau dibilang nggak peduli mah, kalau makan, kalau
dia ke rumahnya saudaranya ya masih suka dikasih. Iya, dikasih. Kadang-kadang ini ya Bu ya minta makan di warung-warung ya Bu ya? Iya. Kalau pagi ya tiap hari ya siapa aja yang ngasih warga sini. Iya. Masih ada yang ngasih tapi iya, ya. Iya. Kalau pagi stay-nya di sini ya. Iya. Sekolahan. Ya gimana pun juga dia kan manusia. Betul, gitu. Betul. Harus diperlakukan seperti manusia. Betul. Gitu. Ya Bu, jadi ya. Alhamdulillah ya. Kita udah periksakan ke rumah sakit. Iya. Nah, juga kata dokter, saya mau menjelaskan bahwa ini udah stadium 3. Udah gak bisa. Iya. Ada dinkes yang kesana untuk periksa Pak Warsan, itu udah gak ada obatnya. Jadi butuh, iya, udah warna kulitnya aja untuk diolesin salep. Nah, ini ada beberapa obatnya. Harus obati. Iya. Ini obatnya nanti tolong dipantau ya Bu, ini untuk sekali, sehari, ini dua kali. Itu buat kakinya, salep kakinya. Iya. Ini obat untuk diminum-minumnya, iya. Banyak juga soalnya ini Bu. Iya. Jadi kan kenapa kita balikan kan, di sini ada keluarga ya Bu, mohon maaf ya, jadi waduh. Kita balikan. Makasih. Terima kasih. Iya, makasih. Oh, ya, sama. Jadi semoga pawasannya lebih baik ya Bu ya, di sini ya. Amin. Tapi sebelumnya udah pernah diperobatkan belum Bu? Ya nggak tahu, udah nggak ada di sini. Oke. Udah ke Bandung. Oh iya, udah pernah ya, dibawa ya. Satu bulan sama Bupati Kawang. Dibawa. Tapi ya belum ada perubahan ya. Iya. Karena emang udah stadium 3. Nah, kita mau bawa ke yayasan kan takutnya malah menular untuk yang lain. Ini kan rame. Jadi ya udah kita serahkan kepada keluarga ya. Semoga keluarganya welcome menerimanya ya. Iya, makasih. Kita udah bantu semaksimal mungkin Bu. Jadi kalau secara fisiknya mah nggak kenapa-kenapa sih Bu. Jadi nggak ada gangguan normal, jiwa. Nggak ada gangguan jiwa gitu. Iya, iya. Ya udah terima kasih sebanyak-banyaknya. Sama-sama Bu. Semoga cepat-cepat sembuh. Amin. Nah, yang tadi ini juga ada hasilnya nih ronsennya Bu. Katanya kan di bagian belakang tadi masih sakit. Betul, itu udah ronsenannya. Hasil ronsennya Bu. Nah, ini. Jadi di bagian belakang ya. Iya, kena ya sedikit ya. Iya, nih. Iya. Sebelah ya. Sebelah Bu. Oke, kayak sering rasain kesakitan. Nah, kita juga mau menjelaskan bahwa kan kita sempat open donasi ya. Iya. Untuk Pak Warsan. Nah, jadi kita alihkan untuk berobatnya Pak Warsan ke rumah sakit, Bu. Enggak apa-apa kan, Bu? Enggak apa-apa. Udah banyak-banyak terima kasih. Iya, sama-sama. Udah dibawa, udah ya. Sehubungan udah itu apa namanya? Iya, stadium 3. Udah parah banget. Iya, udah parah banget. Betul. Iya, udah. Jadi rencananya ini Pak Warsan tetap tinggal di sini atau apa, gimana, Bu? Ya namanya orang begitu. Sering jalan-jalan juga ya. Iya, enggak mau diem. Apalagi di sini bukan tempatnya ya dia sama di itu di tantenya yang seberang. Di situ tempat. Oh, emang lamanya di tempat tante. Iya, kalau mau makan ke sini Bi minta makan. Tapi Ibu kasih. Iya, kasih. Bi mau ngopi ya kasih, kadang nggak diminta ya kasih Bibi nih kasih uang apa dah itu namanya ponakan ya. Jadi keluarga biar di sini masih iya. Care sama keluarga. Jadi kalau sama keluarga masih ingat, masih dia masih mengenali keluarganya. Cuman ya namanya kan udah kayak gitu, jadi ya dia nggak bisa diem gitu. Kadang ada di sana, kadang ada di sini. Kan kemarin juga sempat kita nyari-nyari. Iya, tidur di iya. Gitu ya. Iya, di lesehan di sana. Iya, semaunya aja kalau mau tidur itu namanya orang begitulah. Hah? Kemana? Kok minum obat dingin? Udah minum obat belum? Belum. Tadi baru makan aja. Tolong di ya, nanti dikasih makan dulu. Udah makan. Udah. Oh. Tinggal minum obatnya aja. Iya. Terima kasih ya. Eh, mau ngobrol sama ini ayo. Ngobrol. Ya, ayo sini. Diri aja. Ayo sini. Teh. Mau ke apa? Mau. Kenapa balik? Kenapa balik? Ribet dah.
Kenapa balik? Ribet kaya. Jejak, jejak nih bapak-bapak, ibu-ibu. Apa sih balik? Betah. Artinya apa, Bu? Hah? Artinya apa? Apa sih bebetah, Keh? Anu sumpek. Enggak betah, enggak betah. Sumpek. Sumpek. Sumpek di mana? Iya. Ungap. Ungap di sana. Katanya kega kalau sumpek. Ungap. Ungap, ungap, ungap. Tadi katanya mau di rumah sakit, mau dijaga perawat. Jak sih kan dia, wingi, kau yang kita jangan siapa, jak tenopi ya. Mobil bagus sih. Set enak kayaknya, mobil. Jalan-jalannya. Pewarisan itu siapa? Bibi Dari. Bibi Dari. Siapa Bibi? Saudara pewarisan. Adine siapa? Bibi Dari adine siapa? Bapak siapa? Bapak Husein. Masih ingat ya. Ini adanya bapaknya sih, Bapak Husein. Bapaknya meninggal kena setrum deh. Oke. Okay. Lagi nangkap ikan. Oh. Ibunya? Ibunya penyakit ibu. Nanti sama ibu ya, sama Bibi ya. Mau minta makan sama Bibi ya. Iya. Minum obat ya, jangan lupa ya. Mau minum obat kan? Iya mau minum. Mau sembuh kan? Iya. Mau sembuh ya. Harus sembuh. Semangat ya. Semangat sembuh pokoknya Pak Warsan. Bilang apa? Bilang apa sama tante-tante sama om? Bilang terima kasih. Sama-sama. Iya. Terima kasih. Ya Warsan kan punya rumah di seberang. Kalau mau tidur pulang. Oh masih ada rumahnya Bu? Tuh, masih punya rumah. Punya rumah. Itu seberang. Rumah dari mana, Bu? Ibunya kan tadinya di kayu di itu, di Malaysia. Oh, jadi TKW. Malaysia baik. Di Malaysia baik. Bu, kan akhirnya nyaman penyakit itu. Oke, terima kasih. Bu, ya, ya udah, Bu, kita mau pamit ya. Makasih. Banyak-banyaknya. Jangan lupa obatnya diminum juga ya kalau lupa ya. Oke, nanti kalau misal obatnya habis dikontrol Bu di puskesmas. Ya, bisa. Tinggal bawa resepnya aja kalau lupa ya. Ya udah guys, terima kasih untuk kalian yang support terus. Jangan lupa di subscribe, like, comment, comment dan di subscribe. Okay. And share. Jangan lupa selalu berbuat kebaikan. Oke okay, guys, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Bu. Breaking into pieces.